Hai, selamat datang kembali di Heki Family. Sekedar mengingatkan bahwa di setiap sulap yang kami upload, di sana ada hadiahnya. Kalau ingin mendapatkan hadiahnya, silahkan lihat di deskripsi di bawah ini ya. Di sana ada keterangan lebih detail. Oke, mari kita mulai sulapnya. Sekarang kita mulai ya, Mas Nas. Oke. Silakan pilih salah satu. Sudah? Dilihat sendiri, kemudian tunjukkan ke kamera. Tunjukkan ke kamera. Oke. Taruh di atas salah satu ini. Oke, kita taruh di tengah seperti ini. Sudah? Lang ya. Oke, ya coba begini. Nah, kartu ini sudah saya set up sedemikian rupa sehingga apapun kartunya, ketika dieja itu akan sampai kepada kartunya. Saya pikir kartu Mas Nas ini adalah RATU, ratu ya enggak? Bukan. Oke, kalau bukan nanti kartunya apa? Warnanya. Enggak, langsung aja, Bro. 7. Wajib. 7 kotak. Wajib. Ya. Oke, 7 kotak. T U J U H K O T A K. 7 kotak. Sekarang kita lihat kartunya. Ya. Nah, ini adalah 7 kotak. Itu adalah sulapnya. Sekarang rahasianya. Jadi pertama kita hafalin kata kuncinya adalah di bawah ini. Kita hafalin kartu yang ada di bawah ini. Misalnya kita kocok seperti ini ya. Ya, ini memang enggak di bawah tapi ada di atas. Lalu kita taruh lagi di bawah misalnya seperti ini, atau kalau memang kesulitan kita langsung pakai sini aja ngocoknya biar yang bawah tak berubah gitu kan ya. Oke, seperti ini. Ketika disuruh memilih satu, misalnya 7 keriting, ini kan ada di sini. Kalau kebetulan naruhnya itu di sini, itu malah lebih keren lagi. Kenapa? Karena kita langsung potong aja sini. Nah, ini sudah langsung kacau kan. Dan ini juga begitu, diginiin misalnya seperti itu. Tapi karena tadi itu naruhnya di sini, maka kita taruh kata kunci kita ini di atasnya. Kalau emang taruh di sini, maka ya kita seperti ini. Nah, ya. Habis itu kita pura-pura nyeting apa atau bagaimana gitu kan ya. Tapi sebenarnya kita itu sedang mencari kartu kunci kita, yaitu key greeting. Lihat. Ketika sudah sampai ke key greeting ini, maka kartu yang dipilih tadi itu adalah ini. Nah, ini langsung kita giniin. Kita pura-pura apa terserah. Lalu kita siapkan untuk ini. Misalnya ini 7 keriting. T U J A H 7. Oke. Lupa. T U J
U H K E R I T I N G I T I N. Wah, ini harusnya di sini aja ya. G misalnya ya. Banyak sekali keriting ini. Nah, ini sudah 7 keriting. Nanti ketika kita nyusun seperti ini dan begini terserah. Pokoknya ini itu ada di kartu yang kita siapin ini, 7 keriting. Nah, di situ ini kan ada di bawah begini. Lalu kita pura-pura seperti tadi, saya menebak apakah itu king misalnya, king hati misalnya. Kartu Anda adalah, saya yakin kartu Anda tadi adalah king misalnya. Tapi ternyata salah. Seakan-akan sulap kita sudah gagal, padahal itu kita sengaja. Lalu dia bilang bahwa itu adalah 7 keriting, ya kan? Lalu kita anu C U C U H K E R I T I N G. Nah, ini kartunya. Oke, itu adalah sulapnya. Bagaimana? Oke, selamat menghibur teman-teman kalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti undiannya. Sampai jumpa.